eFootball 2002. Oke, guys, kali ini gue akan memainkan kembali eFootball dengan versi offline-nya ya, belum masuk ke versi online-nya. Dan sekarang gue mau nyoba mainin MU dan gue mau mainin Lord Harry Maguire yang akan gue tempatin di posisi depan bersama dengan Cristiano Ronaldo. Oke, guys, langsung saja kita masuk ke laga percobaan di sini, match ya. Manchester United lawannya yang kira-kira sebadan apa ya? Mungkin yang sama-sama dari Inggris ya, Arsenal. Oke, kita akan memainkannya langsung saja. Mungkin kalau YouTuber lainnya itu pembukanya selalu mengatakan jangan lupa subscribe, share, like, komen gitu ya. Nah, itu mah terserah teman-teman ya, guys ya. Jadi subscribe bagus, like bagus, share juga bagus. Ya, tentunya kalau menghibur ya bagus-bagus aja. Dan kalau itu membantu para YouTuber berkembang ya bagus tentunya. Oke, teman-teman. Oh, langsung. Kok langsung? Oh ya, benar, teman-teman. Ya, jadi maaf agak lupa. Jadi langsung saja kita akan memilih ininya, sepertinya sudah cocok ya. Kita menggunakan seragam yang merah, The Red Devils. Agak sedikit loading ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke taktik permainan ya. Kita akan memasukkan si mana? Oke, kita atur formasinya dulu. Kita akan menggunakan 4-3-3. Gaya mainnya adalah gua lebih suka menggunakan ini, guys. Oke. Mungkin itu aja. Lalu susunan pemainnya kita langsung ganti, guys. Mana sih? Harry Maguire kita tempatkan di depan menggantikan Cavani kita ganti tentunya dengan yang back juga. Mana teman-teman, mungkin Varane. Lalu Cavani kita taruh di depan tentunya teman-teman ya. Mana si Ronaldo, mana guys? Oke, ini dia Ronaldo, kita akan duetkan bersama dengan Lord Harry Maguire. Kita taruh di depan sebagai ujung tombaknya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Kita langsung masuk ke permainannya. Oke, ke laga. Siap. Kita lihat apakah Harry Maguire yang sering memasukkan bola ke gawang sendiri itu akan berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, teman-teman. Ayo kita mainkan bersama-sama. Iya. Ini nggak tahu musiknya akan kena copyright atau enggak ya, guys. Mungkin nanti bakal gue coba untuk mensensor musiknya. Oke, kita akan langsung memainkan ya. Oke. Agak sedikit patah-patah di awal. Mana si Lord? Mana kasih Lord? Lord Maguire. Oh, itu dia. Okay, Lord. Masuk Lord. Lord. Oke, okay, Lord Maguire. Oh, tidak. Berhasil, teman-teman. Maguire. Ayo, kita akan coba apakah si Maguire ini berhasil mencetak gol. Old Trafford rising to the occasion as only Old Trafford can. Some terrific scenes at the Stretford. Fred, sini. Oke, okay. Lord Maguire. Oke, okay, kita akan coba langsung tendang. Cus. Oh. Maguire. Sangat bagus tendangannya si Maguire ini. Ayo, guys. Played long and they could be in here.
Wes. Ah. Eh, enggak kena, guys. Yuk kita tarik ke belakang. Oh no. Hampir saja masuk, teman-teman. Oke. Kita langsung start. Kok nggak bisa? Oh, lewatinya pakai A. Oke. Jadi di sini gua masih pemula ya, guys ya. Masih pemula dan masih mencoba-coba laga-laga yang offline ya. Oke. Okay. Lord, oh tidak, Lord tidak berhasil untuk menggocek. Kita harus bisa menggunakan Lord sebagai penyerang. Ah, pelanggaran teman-teman. Si Lord. Lord. Oke. Langsung ke Lord. Ayo Lord. Oke. Lord. Lord Maguire. Dung. Oh. Gak masuk teman-teman. If only. Well, we can't question the quality of the run. He'll have to answer for the rest. Gak masuk teman-teman. Aduh si Lord. Ternyata diposisikan di depan pun tetap Lord. Wah, Lord. Oke, Lord. Lord. Oh, Lord tidak bisa menjangkaunya, teman-teman. Semuanya. Oke, Lord. Lord lagi, Lord. Oke, Lord. Lord. Oh, Lord tidak menjangkau. Oke, Lord. Wah, Lord. Gimana ini Lordnya? Aduh, kenapa responnya lambat banget sih Lord ini? Ayo guys. Ayo. Oke, kita ambil bolanya. Baik, kita main pelan-pelan. Yuk, dari belakang. Oke, pelan-pelan guys. La la la. Ole. Diogo Dalot. Manchester United finding their passes. Gagal teman-teman. Driving on and making good progress. Kita ambil. Oke. Okay. Oke. Lord. Ayo Lord. Lord Maguire. Oh, tidak, sayang sekali. Aduh, gimana Lord kita ini, guys? Eish. Oke, Lord Maguire. Lord Maguire langsung saja menggiring bola, tidak kuat ternyata teman-teman. Oh, tidak. Oh, no. Oke, kita bisa. Yuk, kita kayaknya lebih baik kita menggunakan serangan balik, teman-teman. Gabriel played out wide into space. Untuk taktiknya gue sendiri masih belum mahir. Nanti gue coba utak-utik di bagian taktiknya untuk di babak kedua. Masih percobaan. Oh, tidak. Oke, kita ambil. Maguire. Oke. Maguire. Oh.
Liverpool, si Lord berhasil memasukkan teman-teman. Yeah, Harry Maguire ternyata bisa memasukkan bola ke gawang lawan teman-teman ya. Jangan-jangan ini plot twistnya gawang DK ya. Kita lihat tanya peluangnya. Oke. Dan kerjasama yang sangat apik teman-teman, si Lord berhasil mencocol bolanya masuk ke dalam gawang lawan. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Oh, oke. Babak pertama selesai. Oke, kita coba taktiknya, kita coba ganti ya guys. Kita akan mengganti gaya mainnya dengan mungkin serangan balik biasa ya, counter attack. Di sini berarti formasinya kita ubah sedikit ya. Di sini, oke. Apakah ada yang lain di sini? Kita coba tim simpan mode atau tim peran dan lembaga rukun. Mungkin ada sub taktik ini bisa kita pakai teman-teman. Kayak mainnya ya, oke, gini. Oh, ini serangan balik kita mungkin ya sini ya. Ini gini aja lah, teman-teman nggak tahu gue. Yang penting kita akan memainkan laga yang kedua, babak kedua. Welcome our players. Oke, ini sangat British teman-teman ya, oke. Ternyata, oh, oke. Si Lord langsung terjang saja. Oke, sekarang kita akan menggunakan serangan balik, teman-teman. Oke, kita biarkan. Oke, oke. Si Lord langsung lari ke depan. Si Lord. Oh, oke. Si Lord. Shit. Oke. Kita ambil dong. Oke. Okay. Kita berhasil mengambilnya teman-teman. Oke. Okay. Serangan balik teman-teman. Oh, tidak bisa dijangkau. Mana ini? Kejar dong, ih. Kok ini kurang agresif teman-teman. Backnya kurang agresif dalam merebut. Oh. Oh, sayang sekali. Oi. Corner jadi kena muka. Oke, kita apakah si Lord Maguire akan masukkan lagi? Oke, sangat cepat. Counter attack teman-teman. Shoot. Oi. Si Lord, aduh gimana nih Lord? Holding spots it and intercepts. Cus. Odegaard. Cus. He's felt that, hasn't he? Loh, si Lord. Gimana ini Lord? Aduh Lordnya. The chip pass hasn't quite come off. Oke. Kereput teman-teman. Set. Oh. What a crack and save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Okay. Serangan balik ke depan langsung. Si Lord. Oke, okay, Lord. Buka Lord, masuk Lord. Lord. Oh no, teman-teman Lord. Ah. Gimana ini si Lord? Lord nggak kuat lari ternyata teman-teman. Lord Maguire. Ah. Nih kayaknya si Lord lupa belum subscribe. Oke. Okay. Ah nggak nyampe teman-teman. Gimana si Lord ini? Eish. Oh, tidak. Wah. Ah, sayang sekali teman-teman. Sepertinya kita harus kembali ke taktik awal.
Soalnya kita harus kembali ke taktik awal, teman-teman. Ini kita harus kembali ke taktik awal. Oke. Kita akan mana ini? Kita akan menggunakan taktik awal, yaitu sayang sekali, teman-teman. Kayak main yang ini. Ini-ininya baru ini. Ini bisa main tiki-taka nggak sih, guys? Kalau di PES itu kan ada ya. Permainan penguasaan. Oh, ini dia. Permainan penguasaan bola. Oke. Oke, kita main position sini. Oke. Harusnya si Lord bisa memasukkan lagi. Harusnya si Lord bisa masukin gol lagi, guys. Masukin bolanya jadi gol. Oke, Ronaldo. Oke, Ronaldo tidak bisa ternyata, guys, teman-teman, untuk lari. Kayaknya di zaman sepak bola modern kayak gini udah nggak zaman lagi ya, guys, ya, main permainan-permainan individu yang menonjol seperti itu. Kita harus mengutamakan kita sama tim. Oke, si Lord. Aduh, Lord. Terlalu cepat, Bung, teman-teman. Bung, teman-teman. Terlalu cepat, teman-teman. No. Oke, kita pressing mobil, ayo. Oke, Lord. Sini, Lord. Oke, Lord. Apakah Lord bisa? Sepertinya Lord tidak kuat lari. Kita arahkan ke belakang aja, guys. Oke. Wah. And it's Alex Telles. Oke. Pass is coming off in quick succession here. Oke, Lord. Wah, Lord tidak menjangkau lagi, teman-teman. Kayak apa ini? Apa? Oke. Eish. Berakhir dengan sangat cepat. Si Lord hanya bisa mencetak satu gol. Ya, tidak apa-apa, teman-teman. Walaupun satu untuk yang penting, si Lord ternyata bisa mencetak gawang lawan, teman-teman. Dan kita lihat kenapa ya, kenapa nggak bisa bekerja sama. Lord, Lord diwawancara, teman-teman. Lord, Harry Maguire, Lord, si Lord akhirnya, teman-teman, bisa mencetak gol. Lord akhirnya bisa mencetak gol. Lord, oke, Lord, oke. Penguasaan bolanya kita masih kalah. Tembakan gawangnya juga kita hanya mendapatkan 3 tembakan ke gawang ya, tembakan ke gawang ya, atau shoot on target. Beda. Tembakan ke target itu. Oh, berarti yang ini mengarah ke gawang dan tembakan ke target. Shoot on targetnya hanya satu kita, guys, dan itu adalah dari Harry Maguire. Oke. Sayang sekali, teman-teman, kita masih kalah. Oke, mungkin sekian dulu dan kita akan melanjutkan mungkin di video-video berikutnya. Mungkin apakah kita akan langsung memasuki sesi yang online atau masih tetap yang offline dengan memainkan Lord-Lord lainnya yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka bisa mencetak gol seperti itu ya. Mungkin nanti gue pikirin, atau mungkin kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar ya, apakah gue harus mencoba memainkan yang versi online-nya seperti itu, memainkan mode career, ataukah mencoba offline lagi dengan memainkan Lord-Lord lainnya selain Lord Maguire, Harry Maguire. Oke lah, mungkin segitu saja, teman-teman ya. Mungkin kalau di channel-channel lainnya itu mengingatkan untuk
subscribe, like, comment, dan share seperti itu ya. Kalau di channel lainnya ya, ya, ya begitulah teman-teman. Dah.